Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Sakti dan saya Adinda. Dan sekarang kita masih berada di lokawisata Batu Raden. Nah, benar banget tuh Kang, kita lagi ada di jembatan di depan curug yang ada di depan kita. Yuk kita ke sana. Yuk. Pemirsa, di lokawisata Batu Raden ini juga terdapat sebuah aliran sungai yang bersumber dari curug yang tentunya airnya sangat makin betah untuk datang ke lokawisata Batu Raden. Nah, itu curug yang kita maksud tadi, Kang. Gimana sekarang kalau kita langsung aja ke sana? Ayo kita sekarang ke sana pokoknya. Oke, ayo. Benar banget pemirsa, dan kali ini Kang Sakti mengajak saya untuk melihat lebih dekat curug yang menjadi sumber air nggak bisa mandi nih, karena curugnya cukup dalam, kira-kira kedalaman 5 meter. Jadi, jika tidak menggunakan pelampung, tentu saja sangat berbahaya. Sampai juga. Asik ya, Batu Raden tuh punya banyak spot. Bener banget tuh, Kang. Akhirnya kita nyampe di air terjun ini. Mau berenang di sini? Enggak, soalnya bahaya, kan bisa tiba-tiba banjir. Oh, gimana kalau kita ke spot sepeda air aja? Ada tuh, Kang? Ada. Ayo kita ke sana. Ayo. Ayo. Kolam renang. Wah, ternyata di lokawisata Batu Raden ini memiliki wahana yang sangat komplit ya, Kang. Bener, Dinda. Selain panorama alam yang indah, di lokawisata Batu Raden ini ada wahana bermain air. Ya, semacam waterboom lah. Tapi, sayangnya lagi-lagi kita nggak bawa baju ganti. Jadi, tidak dapat menikmati kesegaran dan kesejukan yang ada di kolam renang ini. Sayang sekali ya Kang, padahal Dinda pengen banget untuk dapat berenang di sini. Kayaknya enak nih kalau kita berenang. Nah, benar banget nih Kang. Tapi kayaknya ini kolam buat anak-anak, kita nggak bisa
berenang di sini. Wah, kalau gitu cuma kamu dong yang bisa. Iya dong. Ayo, kita cari ke spot lain. Ayo.